Thank you.
Thank you.
Thank you.
dia off lagu kat YouTube. Okay. Dah boleh off kat YouTube off. Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali di resensi kita yang ke 87. Dengan pertama jemputan kita, Puan Normina, yang akan meresensikan buku, tiga buah buku yang bertajuk Backpack Jejak Avatar di China, Pusing Jerman dengan Bonceng Motor. So kita menjemput untuk meresensikan buku tersebut. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya tak sanggup lah saya sorang-sorang kat sini. Ingat ada macam orang tanya-tanya saya. Saya jawab. Soalan nanti kami tanya. Saya tak sanggup lah puas bertemu buku datang. Sini tak ada bawa dia. Lagi sedang. Okay. Saya sebenarnya dah menulis 6 buah buku. Buku pertama saya tu buku anekdot lah. Walaupun namanya travelog tapi dia anekdot. Travelog jalan Tun Razak, dia just cerita ringan. Kawan-kawan kita bekerja di bandar, tengah bandar KL ni kan. Hari-hari ni LRT macam perangai yang macam tu lah. Dan buku kedua sampai buku keenam, saya menulis buku-buku travelog. Dan tiga buku yang akan saya cakap ni adalah tiga buku terakhir saya lah. Sebelum buku baru yang akan datang ni, saya sedang menulis buku tentang India. Buku tu saya tulis, penerbit saya juga tulis, Rohaniano. Dan saya punya buku kesinambungan pada pengembaraan dia lah. Dan buku yang saya nak bawa hari ni antaranya, pertama adalah buku Backpack Boncing Motor di Medan, Parapat Rastagi. Kemudian buku Backpack Jejak Avatar di China. Dan buku yang tahun lepas, Backpack Pusing Jerman dan maknanya dia bukan Jerman je lah, maknanya dia ada 6 negara. Tapi fokus saya pada pusing Jerman tu dan singgah di negara-negara di tepi dia. Yang jadi 6 buah. Yang saya buat dan dok-dok tu sebab saya malah nak senaraikan. Nanti panjang tajuk ya, pening lah boleh kan. Dan buku yang yang sangat hit sebenarnya antara semua buku, bukanlah antara tiga ni. Antara tiga ni adalah Backpack Backpack Pusing Jerman. Orang kita dia suka ke Europe. Jadi dia punya jadi buku tu laku sebab kecintaan orang Malaysia pergi ke Europe. Kalau buat buku yang pelik-pelik sikit kasih tu dia kurang sikit. Dan saya pergi secara solo masa ke Jerman tu. Saya pergi bulan puasa. Memang tak ada orang nak pergi. Susah nak jumpa orang kita. Sebab saya pergi bulan puasa. Siapa nak puasa ke Europe kan? 16 jam semua kan. Saya pergi memang saya nak merasa puasa kat Europe tu. Sebab masa saya bekerja, kawan-kawan saya ada station dekat France. Dia bercerita tentang puasa 16 jam. Saya rasa macam, macam mana puasa lama-lama ni? Jadi saya pun nak pergi dan merasa. Dan saya ceritakan dekat buku Backpack Pusing Jerman, pengalaman saya berpuasa dan ada juga tak puasa tu. Saya musafir. Dia ada beberapa lah. Dalam saya ceritakan di mana yang saya terpaksa batalkan puasa saya tu. Sebab ada satu, dia masa saya pergi Jerman ni, saya pergi masa sama. Bulan puasa tu sama. Saya punya penerbit cakap, alah sama kat Europe ni, dia ada siap terbakar kulit. Saya kata saya nak bawa lah benda-benda untuk musim sejuk. Tak payah. Bila saya pergi sama dia orang tu macam seminggu sekali adalah memang panas betul-betul. Lepas tu yang lain 18 darjah Celsius. Bila malam 10 darjah Celsius. Jadi saya ada ceritakan macam mana saya rasa hampir mati kesejukan dalam kemah. Konon-konon nak tidur dalam kemah. Dan kemah saya tu, sepatutnya kemah ni dia ada suhu tau. Berapa suhu kan, ikut suhu. Dengan kita di sleeping bag. Betul untuk ketahanan suhu yang macam mana. Tapi saya bawa yang saya beli murah yang dan saya pinjam daripada penerbit saya yang murah juga. Jadi saya terlalu kesejukan sebab dia tak sesuai dengan suhu tu. Siap air menitik-nitik. Banjir dalam saya punya kemah. Sebabkan dia punya wak.
Saya ceritakan macam mana seksa ni saya melalui malam tu. Yang pada dasarnya saya tulis dekat dalam saya backpacker punya page. Dan masa tu semua orang kesian lah dekat saya macam mana saya melalui malam yang sangat kejam. Yang saya rasa malam tu terlalu panjang dan mungkin itulah malam paling panjang saya pernah lalui dari hidup saya. Sekasa juga sampai saya semayang pun dalam sleeping bag. Boleh bayang tak? Pakai, masuk, dah zip, sleeping bag, saya semayang dalam sleeping bag tu. Dah macam ulat lah, saya semayang. Pengalaman ni memang bagi saya sangat menakutkan lah. Dan di, dah tak luar pula, ribut pula tu. Dia ribut, kemah saya tu pula. Kemeringan lagi kan. Dan pengalaman macam ni lah yang ceritakan dalam buku saya. Dan saya suka juga dengan respon yang orang dapat daripada membaca buku Back to Pusing Jerman. Dan saya dapat antara kenangan saya, penulis buku travelog ini sahara juga membeli buku ni dan gembira dengan buku yang saya tulis dalam Back to Pusing Jerman ni. Sebab saya menceritakan apa yang saya fikir, apa yang saya rasa sebagai mengembara dalam keadaan seorang saya mengaku saya takut. Orang bertanya, tak takut ke seorang-seorang? Saya terus terang masih takut. Saya tak ada mood pun masa saya nak pergi. Saya kata, kenapa aku beli tiket ni? Kenapa aku gila pergi beli bulan puasa tiket pergi kerja rumah sampai sebulan? Saya masa pergi, saya memang tak happy. Orang kata, oh selalu dia tak travel happy kan? Untuk kerja rumah ni saya takut. Saya rasa macam saya buat keputusan yang salah. Jadi masa saya pergi tu, saya sampai-sampai, saya tangkap dulu student Malaysia dekat Jerman. Saya duduk 3 hari dulu bagi biasa, tanya dia macam mana nak pergi. Menyesal sebab saya boleh pilih option lain. Tapi saya pilih untuk balik awal sikit. Sebab mungkin mental dah down. Sebab sakit seorang-seorang dan saya tak boleh bergerak sangat macam tu. Dan saya terus awalkan balik. Semuanya saya ceritakan. Dan macam mana saya jumpa seorang wanita Melayu tunggal di sebuah tempat di Jerman bersempatan dengan Austria. Perkampungan di perkampungan dekat Banjaran Alps. Dekat Fusse. Namanya Kak Serin. Saya tinggal dengan dia beberapa hari dan saya bercampur dengan komuniti pelajar Syria dan orang-orang Turki. Saya buka puasa, semayang, rawih, buat gotong-royong, masak bersama golongan ni lah. Macam mana dapat kontak polisi? Saya meminta tolong daripada adik penerbit saya, dia pernah duduk Jerman. Dia kontak komuniti Melayu kat Jerman. Jadi saya kontak melalui Facebook. Saya kontak melalui Facebook. Kenalan dulu lama lah. Sebab kita nak jumpa terus kan. Macam Kak Serin tu dia dah 25 tahun di Jerman. Dia dah mungkin ada amalan Jerman. Kita kena tak boleh terus langgar privacy dia juga. Jadi kita kena sembang dulu, berkawan dulu. Kalau dia dah pergi, baru kita pergi lah. Jadi saya berkenalan dulu kat Facebook melalui komuniti Melayu di Jerman.
Ada ramai lah student lah yang duduk kerja lah. Yang kerja tak ramai sebab Jerman susah juga nak kerja kat sana. Itu ada saya cerita. Sebab tu buku tu, memang buku ni memang antara dekat buku kami yang paling laris pesta buku tu lepas. Dan buku seterusnya yang backpack bonceng motor tu saya tulis dalam bulan 10 tu lepas. Bulan 10, sebenarnya itulah travel solo saya yang pertama. Saya pergi ke sana seorang-seorang ke Medan. Saya pergi berjumpa, saya kontak kat Facebook jugalah geng backpack ke Medan dekat grup dia. Tapi kawan saya yang suggest saya pilih berbeg jugalah. Dia ni kaki travel. Dia yang paksa saya buat travel solo ni. Saya tahu orang mana boleh paksa saya. Tapi saya kita buat jugalah. So saya kontak dia dah tunggu dekat sana lah. Mana solo tapi tak solo sangat. Solo dari Malaysia. Lepas tu dah berdua-duaan. Lepas tu saya naik motor tau. Naik motor dengan dia kat belakang. Bayangkan berjalan macam naik motor. Saya sebenarnya pernah accident motor. Jadi saya agak fobia dengan motor. Saya accident dalam UIA. Dah final year. Memang teruk lah. Susah semua. Sebab tu saya ada fobia lama dengan motor. Lepas tu lepas fobia tu lah saya nak naik motor. Tiba-tiba saya buat trip naik motor. Saya pun saya konon-konon nak mengatasi fobia tu supaya saya berani balik dengan motor. Yang bawa pula orang Indun, dia punya jalan macet, dia boleh bawa mencelah-celah macam tu. Saya rasa macam mungkin saya akan accident kali keduanya kat sini juga kan. Indun memang takut. Dia bawa tu saya rasa macam dia risikir, risik jalan-jalan tanah semua dia ikut. Yang tepi kan dah jam, tepi kan jalan tanah sikit. Semua dia langgar juga jalan tu. Tak accident. Ha, sebab dia tak accident dekat Indonesia ni peliknya. Dia punya motor macam ni tau. Dekat traffic light merah tanda berani. Dia cerita sendiri kat saya kata merah ni tanda berani tak? Saya macam dia kata kau biar betul ni sah. Kau jangan mau perangai macam tu dengan aku dia. Dia pergi juga. Dia kata merah tanda berani kan kalau tak kita memang takkan dapat tak bisa ni kak. Dia memang macam tu. Dia langgar je. Tapi tak ada accident sebab dia nak buat slow, bukan macam Malaysia. Dia memang macet banyak kan, tapi dia buat slow. So, orang nampak yang dia bawa seorang ramai ke, traffic light ke, yang dia main hentam tu, tak berlanggar. So, memang saya rasa... Dia kena ajar mengucap dulu sebelum. Saya memang banyak mengucap sepanjang naik motor tu. Saya rasa macam kalau saya meninggal, insyaAllah. Sebab saya banyak sangat baca ayat semua saya baca. Sebab saya terlalu takut dengan keadaan jalan raya tu. Bila saya dah masuk ke hutan-hutan tu, saya tak takut pasal tu. Saya takut pula motor rosak ke. Saya tak nampak stesen minyak ke apa. Rupanya ada kedai-kedai kecil jual macam dalam botol air tu. Nasib tak beli buat minum. Saya tengok macam ni jual yang motor. Lepas tu dah ceruk-ceruk pun ada kedai bagi motor tau. Mana kalau rosak dalam hutan tak ada masalah. Dekat Indonesia tempat yang kita rasa mustahil ada apa-apa tu, tak ada rumah tapi ada workshop. Dia pun tak buka workshop pun tapi memang ada. Jadi dia tak kisahlah kalau kita naik tu naik apa-apa motor lah. Minyak sentiasa ada, cari je. Dia kat rumah orang pun dia jual. Tetap betul je. Beli je lah. Memang berapa kali lah kami beli juga punya motor tu. So pengalaman tu, saya memang sakit. Saya je pula kalau saya malu nak mengaku saya sakit. Saya rasa macam mana ni lemah lah kan. Saya cakap kita sakit aja. Saya sakit botol ni 10 minit dah. Sakit ni. Sakit botol dengan backpack lagi. Saya macam naik pelima. Backpack dia, backpack saya dengan ada backpack kecil. Saya dengan dia. Antara saya dengan dia ada backpack lagi. Saya rasa macam mana naik motor berlima. Tapi tak ingat lah. Dia orang kat sana memang macam-macam tak motor kan. Jadi, tapi memang sakit lah. Sakit sangat. Saya bila aku nak berhenti. Baru 10 minit ni. Perjalanan ada lagi nak pergi ke Parapat. 5 jam. Nak lalu apa? Nak lalu macam-macam daerah lagi. Dia kata dia ikut shortcut lah. Ikut shortcut tapi tak shock juga lah. Dia jalan pun 5 jam juga. Saya tak tahulah kalau jalan betul berapa jam kan. Naik bukit sampailah adalah berhenti beberapa kali. Masa tu saya lega lah, memang sakit. Saya rasa itulah pengalaman yang paling menyakitkan. Naik motor di belakang tu. Masa tu saya kurus sikit lah. Bila gemuk ni saya rasa mungkin tak sakit. Sebab banyak span kan. Tapi bila kurus tu pulang botol tu memang cucuk gitu balik. Jadi masa tu sampai ke Parapat tu kita bawa pula motor naik ke feri. Dia kata memang bagus lah saya naik motor boleh buat boleh masuk feri kan. Tapi papan kecil je.
Dah ramai orang menolak motor tu masuk naik ni pula dalam peri. So bila masuk pula Pulau Samosir tu, Pulau Samosir tu besar. Danau Toba tu besar, tasik dia. Kita naik bot dalam 15 minit tu. Sebelum nak bot nak jalan tu, orang niaga hurung kita macam apa je. Jadi paksa ni, so kita beli. Saya malah kalau beli sekali ni, sekarang berapa ramai lagi datang. Jadi saya tak beli apa-apa lah. Lepas tu tengok daripada kapal tu, kalau dia siapa yang pernah pergi ke situ, ada budak kecil, telanjang itu je terjun daripada bot. Buat apa, terjun tirok tu. Lepas tu minta kita duit, baling duit. Dia akan tangkap duit tu daripada dasar tu dalam. Isyan kata memang dalam. Dia boleh reput duit shilling tu, dia boleh dapat duit sebelum sampai dasar. Lepas tu dah habis duit shilling, dia minta duit kertas pula. Dia punya minta. Dia boleh tangkap duit tu. Memang kagum lah. Dia apa ni, tak sempat nak terkelam pun. Tapi dia makin lama makin melampau lah, dia minta duit tu. Jadi tak boleh layan juga. Tapi kagum lah dengan dia orang berenang macam ikan tu. So sampai masuk dalam Samosir tu, dalam Samosir tu dia dah pulau dekat tasik yang besar. Dalam pulau Samosir ada pula lagi tasik. Saya memang kagum lah dengan Indonesia ni, banyak tempat yang sangat cantik tau. Dia banyak tempat-tempat yang luar biasa bagi saya. Mungkin sebab itulah tempat yang cantik ni bukan mudah lah. Dia ada gempa bumi lah, ada even apa, Danau Toba tu tu hasil daripada Gunung Merapi kan. Daripada Gunung Merapi. Lepas tu dia tak hasil lah tasik tu. Jadi tempat yang cantik memang biasanya banyak bencana. Memang Sulawesi yang baru ni berlaku tu, Sulawesi ni kepulauan di situ adalah antara kepulauan yang tercantik untuk scuba diving dalam dunia. Dan dia punya spesies pun antara yang terbanyak di dunia untuk penyelam-penyelam tengok. Tapi begitulah tempat tu. Natural disaster dia boleh tahan bencana alam. Tempat yang cantik memang macam itu. Jadi dekat Indonesia ni, itu yang saya suka nak pergi. Dan saya sebenarnya, masa saya pergi ke Indonesia ni, ke Medan ni, kat situlah saya masuk ke kedai-kedai buku. Dan saya mendapat ilham untuk membuat buku Bepek Kunci Motor Medan pada 14 tahun ni. Kerana saya tengok orang Indonesia sendiri boleh menulis buku travelogue tentang Indonesia, satu daerah je pun dah boleh jadi satu buku. Jadi saya kata kenapa saya tak boleh buat. Jadi saya buatlah. Saya punya pengembaraan saya yang dalam 4 hari macam itu, 4 hari ke 5 hari ke Medan ni, jadikan dalam satu buku untuk orang mengikuti pengembaraan saya yang tak seberapa tu lah. Orang pengembara ada banyak hebat-hebat. Banyak pengembara yang power-power pergi berbulan-bulan ataupun tak balik-balik bertahun. Saya tak sampai ke level tu. Saya cuma orang yang tak ada duit tapi nak pergi travel. Saya tak cukup berani macam orang-orang yang travel ke negara-negara bahaya. Saya tak cukup berani untuk travel lama-lama berbulan-bulan. Sebab saya punya limit je 2 minggu je. Lepas 2 minggu saya rasa macam nak rumah, nak bilik, nak rindu kucing. Saya akan rasa sangat tersiksa kerana rindukan kucing. Jadi saya tak mungkin jauh daripada rumah lebih daripada 2 minggu. Ibarat pergi. Jadi saya bukan pengembara yang hebat-hebat macam itu. Cumanya saya hanya seorang yang pergi berjalan-jalan dan menulis. Saya tulis sebab saya rasa menulis tu saya boleh catatkan balik kenangan saya yang boleh saya baca, yang kekal dalam siswa kita ni. Kalau kita pergi mana, kita lupa tau sekolah nanti. Dan kadang-kadang, lagi satu, saya mengalami kesukaran untuk kaji sesuatu tempat. Ada tempat, kadang-kadang susah kan, ada kita kena cari rata-rata. Jadi saya kongsikan macam-macam mengembara supaya orang yang berniat untuk tempat tu akan tahu macam mana nak pergi tempat juga. Tentu sebab buku saya bukan sekadar cerita, di hujungnya saya akan selitkan kos, itinerary saya, jadual saya. So dia akan nampak dua benda lah, cerita dan maklumat. Saya akan kumpulkan sekali di hujung. Dan yang terbaru saya pergi adalah China. Backpack jejak avatar di China. Orang tanya kenapa avatar? Avatar ni dia filem avatar. Kalau tapi ada juga orang tak tahu ada filem avatar. Saya tak tahu sama ada nak kata dia generasi yang mana kan. Tapi saya ke yang tua, saya tak tahu kan.
Tapi dia filem Avatar ni, filem Hollywood yang terkenal. Dan dia membuat cerita tu diinspirasikan dengan tempat-tempat di China, tempat yang saya pergi tu. Saya tak ada nak sebut, kawan saya selalu betulkan saya sebut. Tapi saya pun tak yakin dengan sebutan dia. Kita pergi, kalau dari segi ejaan, kita pergi Zhangjiajie. Kawan saya menentang, dia kata Changjiajie dalam tas dia kan. Dia tetap nak betulkan saya juga. Sebab saya dengar orang Cina pun macam lain pula. Itu saya tak confident juga dengan cara orang lain sebut. Jadi Changjiajie ni, dekat sini ada National Park. Saya sebenarnya saya tak pernah terfikir saya akan nampak satu kecantikan alam yang saya tengok kat TV tu real. Jadi kita tengok TV, dia tunjuk satu pemandangan yang cantik. Kita kata, ada ke tempat macam ni? Saya pergi China, saya terkejut tempat macam tu ada. Saya tak sangka, lah patutlah sampai diinspirasikan untuk membuat filem. Saya tak sangka ada gunung terpacak-pacak-pacak-pacak macam itu. Dan saya punya penerbit lagi lah. Dia lah yang berdekir. Dia ni suka tengok filem. Bila dia tengok filem, dia tengok lokasi, dia pergi Google tempat kat mana. Dan selalunya, dalam penggambaran-penggambaran saya ni semua dipaksa oleh orang lain untuk pergi. Saya tahu kenapa saya perlu pergi atas paksaan orang. Tapi lepas tu saya happy lah. Mungkin saya tak, saya malas berfikir ke apa ke, saya tak tahulah kan. Saya memang nak membara, saya ada tempat yang saya nak pergi. Tapi selalunya saya tak pergi sebab saya fikir nanti dululah. Tapi bila dipaksa, tiba-tiba saya pergi juga tempat tu. Benda tu direalisasikan dulu sebelum saya punya impian. Saya punya impian kalau nak pergi, nak pergi Nepal. Saya teringin nak pergi Nepal tu saya nak pergi bukan nak panjat gunung tau. Saya nak pergi Pokhara. Saya just nak tempat plan traveler hangout. Tapi tempat tu cantik. Saya lebih sukakan kembara ni sebab saya nak jumpa pengembara. Saya nak jumpa orang-orang lain. Saya suka bila saya boleh berkawan dengan orang dari macam-macam tempat. Kalau saya pergi ramai, jarang saya dapat peluang ni. Sebab kalau kita pergi ramai-ramai, selalu kita tend to berkumpul, kita lebih suka nak bersembang sesama kita je. Kita tak perasan yang kita tak pun jumpa berkawan dengan orang luar bila kita berjalan dengan kawan-kawan kita. Jadi saya suka travel yang dalam kumpulan yang kecil. Bila saya jumpa orang dan saya suka duduk kat hostel. Hostel ni kita akan sebilik dan hantar siapa-siapa. Dekat situ lah kita akan berkawan secara paksa dengan orang. So, berbalik pada China ni, saya pergi berempat. Kami pergi berempat, kami terus daripada kami turun Wuhan. Masa tu ada promo Air Asia. Saya pun tak pernah dengar Wuhan sebelum tu. Tapi beli je lah kan. Bila sampai ke Wuhan tu, kami terus naik train pergi ke Hankou. Hankou Railway Station ni dekat China tu. Dekat bawah, mula kita kan berada dekat bawah tanah. Bila kita naik atas, dia punya stesen kereta api, dia punya lah lawa. Saya pernah terpegun tengok stesen kereta api di Amsterdam tau. Bagi saya cantik lah. Bila saya pergi ke China, ke Hankou tu, saya ada perasaan teruja yang sama macam saya tengok dekat Europe. Cantik, struktur dia tu. Saya rasa orang China memang pandai buat bangunan lah. Struktur dia lawa, besar. Jadi macam bila kita keluar daripada bawah tanah, wah, cantiknya stesen ni. Masuk ke dalam stesen, orang punya ramai. Tapi bawa tongcat tu jadi beg. Saya pelik betul, tongcat tu kan dah berat, bawa jadikan beg. Tongcat tu dah berat, boleh jadikan beg. Pergilah bawa plastik, beg apa ke kan. Jadi guna tongcat, namanya dia utilize semua benda jadikan beg. Saya memang teruja jugalah. Tapi punya canggih. Tapi orang dia macam-macam. Macam dekat Europe, kita tengok orang canggih. Orang pun memang tak ada bawa beg elok lah kan. Tapi dekat China, canggih. Dalam bawa tongcat. Bawa apa-apa tak, ikan masin lah semua kan. Macam bau lah. Lepas tu saya masuk. Daripada Hankou tu, kita terus naik bullet train. Kita pergi ke Yichang. Yichang ni, kami pergi ke empangan terbesar di dunia. Kita panggil Three Gorges Dam. Saya yang seronoknya pengembaraan ke China ni, saya pergi tempat-tempat yang di dunia. Empangan terbesar di dunia, susur sungai tercantik di dunia,
apa naik kereta kabel terpanjang di dunia. Saya macam kaku, macam Cina ni boleh ada benda semua dunia-dunia ni kan. Saya macam dan tempat yang dikata susur sungai tercantik di dunia, saya akui memang cantik. Ada kita akan lalu di laluan Gunung Ganang, di celah-celah Gunung Ganang yang berbatu-batu. Ada laluan susur sungai, dia buat laluan cantik di jalan tepi tu, ada anak sungai. Dan kita akan ada poin-poin yang kita boleh tengok bentuk batu-batu tu macam bentuk sesuatu dan dinamakanlah. Macam dia kata bentuk ibu membawa anak mengandung, memang nampak macam batu tu bawa anak. Lepas tu bentuk apalah, bentuk kura-kura, nanti adalah. Dia saya ada cerita. Ada cerita-cerita tentang gunung-gunung. Memang ada poin kita akan nampak bentuk mana-mana batu tu dan diceritakan dia punya mitos dia ke apa ke tentang batu tu. Memang pada bentuk tu kita pun, oh memang ada bentuk dia lah. Tapi nama dia pun bukan lah ikut bentuk batu tu. Dan ada air panjang umur keluar daripada batu. Oh memang kita minum lah. Harap-harap panjang umur kan. Minum. Tapi memang saya tengok orang-orang dekat daerah Cang-Cang Jiaji ni, muka dia lawa-lawa. Umur macam mak hostel kita duduk tu, anak dia Carol, mak dia tu kita ingat adik-beradik dia, itu mak dia. Muda, muka cantik, lawa-lawa, kulit memang putih yang bersih. Sebab dia duduk kat gunung, minum air gunung, sayur tanam kat lereng gunung. Oh memang saya kata, oh lain lah orang kat sini. Udara kan mempengaruhi kecantikan kulit seorang. Memang kita pergi ke situ pun daerah tu ramai orang lawa-lawa. Kata Carol anak dia, dia cakap sebab orang kat sini dia minum air gunung, dia duduk dekat alam. Dulu dia bekerja dekat bandar, dia kata memang tak sama lah. Dia balik kampung dia tak tahan, dia 3 tahun dia kerja bandar, dia balik, dia kerja dengan keluarga dia ke hostel. Memang lawa-lawa orang kat situ. Lelaki mesti nak pergilah. Mumpah lawa-lawa, memang lawa kat situ. Tapi orang sana sangat sihat. Sebab kalau dia nak pergi bandar terdekat, dia kena trek dulu lalu gunung 15 minit. Dia lah 15 minit, kami lalu setengah jam. Dia kata, dia suruh kami panjat gunung tu, naik satu gunung tu, pergi naik atas. Oh ni satu jam setengah sampai. Dia bagi dia punya pace, dia bagi dia punya diri dia yang biasa naik tu. Kami naik 2 jam lebih tak sampai-sampai. Menyumpah-nyumpah. Bila nak sampai. Dia nak naik gunung. Dia buat track cantik. Track dia ada tangga. Memang lawa. Kalau kita tengok cerita-cerita masuk dalam hutan, lawa hijau dan batu. Memang macam itulah rupa dia. Tapi untuk siapa yang tak biasa panjat, jangan dengar lah. Dia cakap 15 minit dia tu tak mungkin 15 minit. Kalau cakap 1 jam, tak mungkin 1 jam. Dia hari-hari lalu. Kalau dia tak lalu bukit tu, dia nak pergi bandar tu 2 jam. Naik kereta. Jadi cara dia nak jimat pergi bandar tu, dia lalu naik trek gunung dulu 15 minit, dia akan naik lagi satu bas pergi ke bandar tu, berdekat. Itu hari-hari dia punya laluan dia. Kami ni tak tahu. Dia kata dekatnya yang lepas lalu ni sampai bandar sebelah. Macam nak putus nyawa. Kalau masa tu kita nak lambat, nak kejar bas terakhir. Dia kata trek 15 minit je nak ambil bas yang terakhir tu. Tak kegila nak kejar 15 minit je. Memang macam nak putus nyawa. Tapi sebab kita nak jaga kan, tak nak memalukan Malaysia. Jadi kita kejar juga kan. Dia terpaksa tunggu jugalah kat hujung bukit tu. Tapi kita memang dah terlibat cungap nak kejar gambar sahih. Kami sesat. Ada rasa cerita. Sebabnya kami tak tahu taman negara ni ada 5 pintu. Kami tak tahu satu pintu tu je. Padahal bila kita turun, asal tempat ni bukan bandar kita. Memang lain terus. Rupanya dah bandar daerah lain pun yang kami turun. Sebab kami lalu mungkin gunung lain ke daerah lain. Kami terikut pintu ke daerah lain. Dan kami dah lewat petang dan kami agak jauh daripada hostel kami yang berada di pintu yang lagi satu. Dan memang dah sesat lagi, dah lambat semua. Kalau nak ikut teksi, kami kena tambah duit berapa ratus lagi untuk balik ke daerah tu je, naik kenderaan. Berapa ratus nak kena bayar. Dalam kami terjumpa orang tempatan yang boleh berbahasa Inggeris, handsome pula tu. Kita memang tak tahulah, memang mula kita pandang dia sebab handsome. Tapi lama-lama kita tanya dia tahu nak bawa kita balik ke jalan yang benar tu. So kita ikutlah dia. Rupanya hostel tu, mak dia kerja kat situ. Kebetulan. Lepas tu rupanya Carol tu pun ada call dia, suruh tengokkan ada pengembara daripada Malaysia disesat. Patutlah dia tengok kami juga, kami ingat dia pun nak berkenalan.
Kau punya dia dah dipesan. So, tapi kami happy lah jalan dengan dia tu sebab tak boleh jumat. Kan? Dia relax je kan? So, kami ikut dia untuk balik-balik ke daerah tu yang kami tahu. 15 minit. Kalau panjat kat situ baru dekat lah nak ke bandar sebelah. Kalau tak, pilih-pilih kami beratus-ratus. Mata-mata nak balik, postel balik. Ikut jalan darat. Itulah yang saya, dekat sini saya banyaklah ceritakan. Saya memang dalam buku saya jujur je, saya kutuk. Macam kawan travel saya. Sebab dia paksa saya, dia ada satu lagi taman. Dia ada Sky Bridge. Sky Bridge kaca yang kita tengok viral dekat Facebook tu. Saya memang orang yang layak. Masa saya naik kereta kabel terpanjang di dunia tu, saya mula happy. Lama-lama saya dah menggeletar. Makin tinggi saya dah diam. Saya diam je kan. Saya kata, saya memang fikir macam-macam lah. Kalau angin macam mana kan? Memang orang lain tak pernah jatuh. Tapi kalau saya macam mana kan? Mungkin benda tu berlaku waktu saya yang naik kan? Saya fikir macam tu lah. Orang yang takut dia akan fikir macam itu. Padahal dah berapa banyak orang selamat. Tapi kita naik, kita rasa mungkin kita tak selamat. Jadi saya dah start diam daripada dalam kereta kabel tu lagi. Bila sampai atas, mood saya dah tak baik lah. Sebab saya terlalu gayat. Sebab dia ada jalan yang ada tu, dia buat jalan tepi lereng gunung yang bawah beratus-ratus meter ke bawah tu. Dia boleh buat tepi curam jalan. Satu. Itu saya dah gayat dah. Lepas tu kawan saya tinggila pula lagi nak lalu Sky Bridge. Bawah tu cerita tu boleh nampak bawah. Lalu Sky Bridge. Itu saya jujur dengan jujur ni, saya kata saya tak naik. Saya memang tunggu di sebelah sana. Nasib baik ada tempat tunggu, mana tak wajib lah. Sebab nak lalu Sky Bridge tu pun bayar. Cina ni semua bayar. Nak pergi Sky Bridge tu bayar lain. Ingatkan kita dah bayar banyak beratus-ratus untuk masuk, naik ke kereta kabel, naik gunung tu. Tapi rupanya ke atas kat sana, kita perlu bayar lagi untuk beberapa perkhidmatan lain lah. Atau ke tempat-tempat yang menarik lain. Bayar lagi. So saya konon-konon nak jimat, tapi sebenarnya saya takut. Ada je duit tu. Jadi saya tunggu belah sana. Saya memang tak boleh lah. Atas tu saya memang gajak je kerja saya. Lepas tu bila turun, kita kena turun tangga yang curam berapa banyak anak tangga? Berapa? 999 anak tangga. Atas memang lah dia ada satu viral video yang tunjukkan Cina punya kereta buatan SUV boleh naik tangga pergi ke Heaven's Door, satu gunung ni. Warna merah SUV tu. Itulah yang kami turun. Itulah yang kami turun. Itu baru turun separuh gunung. 999 anak tangga. Saya orang gayat turun tangga macam itu, gunung yang curam tu, terketak-ketak kaki saya. Sebenarnya saya turun sambil menangis. Mengalir air mata saya turun tu. Terketak-ketak. Tu saya kata saya bukanlah pengembara yang memang tegar ke hebat ke tak. Saya memang seorang yang penakut. Tapi tak tahulah kenapa saya buat benda tu. Saya tahu turun tu sampai kan salah seorang kawan saya tempat sepimpin saya. Memang saya turun sambil menangis. Saya turun tempat saya takut jauh lagi ni. Kaki saya menggeletar. Saya berpaut dengan satu kat tepi. Saya tak tahu macam mana orang boleh turun tanpa pegang apa-apa. Kalau dia terbulik tu, dia terbulik sampai bawah tu tau, bawah gunung tu. Lepas tu, kalau nak turun cara selamat boleh. Dia ada eskalator banyak lagi. Tapi kena bayar. Bayar je kerja dia. Dia dah bagi kita guna, ada je dia punya idea dia untuk suruh kita bayar kan. Saya pun macam nak jimat duit tapi takut, tapi tak nak keluar duit. Jadi turun juga tangga tu. Dah turun naik pas. Kena lalu 99 lekuk tu. Jalan yang berlekuk, kita boleh tengok dari atas, kita boleh nampak. Jalan tu sempit. Lekuk macam ni. Lekuk 8 atau 20. Pak dia, kita kena naik bas. Bas tu pula, dia laju. Dia bawa dia sama je laju. Lagi konang lagi laju. Saya macam, ini pun boleh jadi punca je ni. Kan? Saya fikir pernah tak accident tempat ni. Sebab dia pun laju. Saya rasa mungkin ada lah. Kan? Kita rasa tak ada. Takkan dia nak cakap ada kan? Jadi saya macam, saya tak lah. Saya macam ragu-ragu sikit. Tapi memang bahaya. Sempit. Bas lalu. Turun sampai bawah anda. Siapa yang sukakan cabaran boleh lah. Cina ni banyak lah tempat macam ni tu. Dia package dia. Sama ada kita ambil naik kereta kabel, turun tangga yang dengan bas tu. Lagi baik macam itu. Daripada kita pilih package yang naik bas lekuk tu, itu bayang nak panjat Cina tu sebenarnya nak tangga dalam atas tu. Baik pilih naik guna kereta kabel. Kalau tak, memang kita tak larat je lah. Sebab kita, kalau kita kaki panjat gunung mungkin kita larat. Tapi kalau kita jenis yang
buat position di Malaysia ni tak ada kot. Jadi kat China ni banyak lah tempat-tempat macam tu. Dia pandai je nak mengkomersialkan tempat-tempat cantik. Sebenarnya bila saya pergi Malaysia ada, saya ada gunung. Tapi kita tak buat laluan yang cantik untuk trek. Adalah kita buat kat Gunung Kinabalu. Tapi bukan semua gunung kat Malaysia. Tapi kat sana dia macam pantang ada tempat lawa sikit, terus dikomersialkan. Terus dia bina something. Dia bina bukan-bukan je lah. Yang trek sungai yang tercantik tu pun dia buat lawa. Dia punya trek tepi. Dan kadang-kadang dia ada buat tempat yang cantik kita bergambar batu-batu. Dia pandai mengkomersialkan sesuatu tempat tu. Dan taman negara tu pun dia ada banyak. Saya rasa taman negara ni kita memang kena dia bagi. Kita masuk tu 3 hari. Hostel kami di dalam taman negara. Tapi kita boleh keluar masuk, dia ada satu kad smart card guna cap jari. So kita boleh guna selama 3 hari keluar masuk. Taman negara tu memang saya rasa sehari boleh lewat 2 tempat je. Punya besar, punya cantiknya, sehari 2 tempat je. Itu pun kan tak cukup masa. Kalau memang saya rasa kalau nak pergi 3 hari tu fokus dekat taman negara je. Macam kita orang pula, kita nak pergi juga tempat lain, taman negara yang luar, yang dekat bandar, yang kita naik kereta kabel tu, Tiananmen Mountain. Tapi kita tak tahu, sebab kita tak pergi tempat tu, kita tak tahu tempat tu sangat menarik dan mengambil masa yang panjang untuk explore. Sungai yang tercantik di dunia tu pun kami tak dapat sampai hujung. Sebab kita tengok jam, dah setengah hari kami ada nak pergi tempat lain lagi. Jadi kami pas patah balik. Kami tak dapat keseluruhan sampai hujung. Dia banyak lagi. Dia boleh naik pula lagi ke kampungan, naik ke gunung mana, tak pula lagi dia tembus. Yang jambatan, jambatan kaca besar. Nah, dia cakap jambatan kaca lah. Apalah, memang tak sempat. Dia memang kalau kita pergi kena 3 hari, dia kata 3 hari tu memang explore lah 3 hari. Tapi satu saya rasa sebenarnya kalau orang macam kita yang tak biasa masuk hutan dan semua ni, 3 hari tak cukup. Sebab perjalanan kita lambat kan. Dia kata 1 jam setengah dia, kita tak dapat 1 jam setengah. Carol masa cakap sungai tu pun ni kejap ni, pergi sana berarti bersih pun dah boleh. Tapi kita masuk separuh dah tengok dalam pukul 12.30 dah. Kita nak pergi ke satu tempat. Bas terakhir 6.30 untuk sampai. Jadi kita memang dalam taman negara memang ada bas. Ada bas. Sebab kalau tak ada bas tu lagi lah susah. Tapi daripada dah letak pada satu point pun kita still kena trekking dalam. Trekking dalam berapa jam lagi. Baru dapat benda cantik-cantik ni memang ada trekking lah. Tapi trekking yang puas hati, cantik. Yang kita akan rasa macam worth lah kita pergi situ. Satu benda yang masih kita tak nampak. Kita memang cantik, Malaysia memang indah. Tapi indah orang lain tak pernah nampak, orang datang sini. Kita pula kita tak pernah nampak cantik tempat negara dia orang. Jadi kita tengoklah kat sana. Jadi saya memang, saya rasa itu cuma sebahagian. Bukan sebahagian, sikit je daripada bumi Cina tu yang saya tengok. Dan saya rasa saya akan saya berminat nak pergi lagi. Cuma dia punya language bahasa, masalah bahasa ni agak secret ke. Sebab bila saya hadir sekali tu, saya nak cari tempat letak beg dekat Hampa. Bila saya tiba kat Icang, kita kan nak pergi ke empangan terbesar di dunia tu, kita kan nak bawa beg-beg-beg kita yang besar tu. Kita nak pergi balik hari, lepas tu kita nak sambung perjalanan, kita pergi Zhangji Haji tu. Jadi kita akan pergi day trip je. Nak letaklah beg. Dia tulis kat situ Tourist Information Center. So saya kata okey, biar aku dengan Aina pergi situ tanya. Saya pergi je masuk tourist center tu, no English, no English. Dah lah letak Tourist Information Center bahasa Inggeris. Kita masuk, no English, no English. Habis tu macam mana dia nak tolong pegawai dia, pelancong, pelancong luar. Dia macam nak tolong orang boleh cakap Cina je. Saya masa tu, habis ini apa? Ini center apa? Macam mana dia nak tolong? Dia buat tourist center tapi dia tak membantu. Sebab dia tak nak cakap, dia tak boleh bercakap Inggeris. Dia dah halau kami siap-siap, no English, no English. Kecil hati keluar daripada tourist center tu. Sampai mati akal, macam mana nak tanya ni? Memang kita kena sangat-sangat berusaha, berusaha keras untuk kita cari sesuatu benda. Cari tempat letak beg, cari bas, cari macam mana arah nak pergi tempat tu. Cari tandas senang. Cari tandas ada bau 100 meter daripada tandas. Jadi kita tahulah tandas tak jauh lah ni. 100 meter ni adalah tandas. Tandas dia tu, dia
Bawah lah. Bukan mungkin bukan semua tempat, tapi di tempat-tempat awam macam stesen bas satu ke, yang agak menakutkan lah. Dia berbau 100 meter. Dia ada tandas. Memang dia bau yang dia macam sikit. Jadi memang dari saya tak susah saya tandas. Tapi cuma mencabar je nak pergi. Dia bersih, dia bau je. Tapi ada juga masa-masa dia tak bersih. Saya ada pernah masuk, tak jadi dah masuk. Saya memang rasa nak buang bukannya ni. Dekat stesen yang sama lah. Tapi dah masuk ke dalam. Saya pergi, saya dah tak apalah. Saya tengok air berkakung, perut kotor. Saya keluar balik, saya boleh. Walau saya tak tahan sangat, tiba-tiba saya rasa okey. Postpone. Saya kata tak apa, saya pergi tenang kan. Saya pergi jalan-jalan lah. Kawan-kawan saya lepak sini, saya pergi jalan-jalan. Saya pergi tempat yang dah kosong. Kat atas stesen dah kosong, kita tak buka malam. Saya pergi kat situ, saya naik. Okey sikit lah, at least dia tak bertakung. Baru saya ajak kawan-kawan saya, sana okey, sana-sana. Baru masa tu keluar, tak rasa tak keluar sangat dah. Sebab dah nampak yang okey, terus tak sabar kan. Barulah saya pergi beli air botol, air muasak. Air botol untuk ke tandas. Pergi tandas. Ada cabaran dia macam itulah. Bahasa, toilet di tempat awam, kalau dekat tempat yang berbayar, macam taman yang berbayar tu, dia okey, dia bersih, dia sangat bersih. Macam kita masuk taman negara dia ke apa-apa, toilet macam tu bersih. Tapi yang awam ni, macam stesen, bus stesen, semua memang meningkan lah. Itu memang pengalaman, tapi itulah cabaran kan. Macam saya pergi India pun, kita bukan setakat dengan orang mencik ni, orang berak pun ada jalan. Memang kawan saya siap buat koleksi gambar. Ambil gambar orang-orang yang buang-buang ke tepi ni. Saya pun macam tak faham kenapa. Kalau saya tak lah, belum ambil gambar. Aku nak lari jauh-jauh kan, tak nak tengok kan. Saya macam ingat, kenapa kumpul gambar macam ni? Aduh. Jadi, itu yang saya rasa dalam membara ni, saya perlu ceritakan dalam buku secara jujurnya. Ada orang cerita dengan saya. Dia kata, tulis ni, kita kena tulis yang baik-baik. Saya bukan tak setuju, tapi dalam pengembaraan saya perlu jujur dengan apa yang saya nampak dan saya fikir. Dan saya rasa kalau saya tak jujur dengan apa yang saya nampak, orang tak tahu. Kadang-kadang orang membaca buku saya, bukannya dia nak pergi, tapi dia tak dapat pergi. Dia teringin nak pergi, dia tak dapat. Jadi pembaca saya, ada satu pembaca saya yang cakap, saya baca buku Puan bukan sebab saya nak pergi tempat ni. Saya tak dapat mengembara, saya tak ada kemampuan tu buat tu. Tapi bila saya baca, saya rasa saya macam mengembara. Jadi saya ceritakan jugalah, macam dalam buku Backpack Pusing Jerman. Saya secara jujurnya mengatakan apa itu red light district di Amsterdam. Saya sengaja menceritakan sebab saya tak nak, sebab saya pernah ada kawan yang, oh dia tak faham kenapa suami dia rajin sangat pergi satu tempat tu. Bila saya dah pergi, saya rasa macam saya nak cerita supaya nanti orang tahu kenapa kan kita, orang pergi tempat tu. Apa yang ada di red light district. Kan? Kadang-kadang kita tahu lah, jadi pergi red light district, tahu apa dia buat kat situ. Saya agak terkejut bila saya tiba di red light district adalah tu benda yang sangat saya tak terfikir dalam akal fikiran saya ada di benda tu di sana. Dan sampaikan bila saya balik ke hostel, dalam dorm saya tu ada dua wanita Amerika, umur dia baru 18 tahun. Ada seorang orang Korea yang belajar di Perancis, umur dia dalam 19 tahun. Lepas tu saya. Kami bersembang benda yang sama. Orang Amerika ni ajak yang saya nak buka puasa pukul 10 malam. Saya nak buka puasa. Tak, saya pergi dah lah siang. Saya pergi saya nak puas dan tengok lah. Tiba-tiba malam orang Korea kata, dia datang saya tengah buka puasa, cuma pergi dia nak isyik malam-malam. Saya dah pergi dah siang tadi. Malam lah kita pergi malam. Saya tak pergi lagi. Saya tak nak pergi malam kan. Saya dah lah, saya nak sahur. Sahur habis pukul 2 pagi. Saya 4 jam dia makan. Terus mayang. Saya 4 jam. So saya tak nak lah keluar lah. Walaupun saya tak nampak waktu malam. Sebab dia punya malam kan lambat. 10 baru gelap kan. Saya fikir saya nak berawasa lah. Saya dah pergi siap-siap. Orang Amerika ni, saya kata pergi lah ikut orang Amerika tu. Dia tak nak. Tak apalah. Orang Amerika ni pergi. Bila kami balik ke bilik pukul 12 malam, orang Amerika ni bising. Budak Amerika dua orang ni. Dia kata kalau dia ada boyfriend,
Dia akan tanya satu soalan je. Kau pernah pergi tak lelaki di street Amsterdam? Kalau dia pernah, dia akan reject lelaki tu. Orang Amerika ni, dia cakap macam itu dengan saya. Saya kata, kenapa? Kata, tadi dia nampak budak orang putih muka nedat jenis muka church punya orang. Tengok perempuan tu buka satu persatu. Oh, macam tingkat depan, terjekil macam itu. Macam dah, dia kata, macam orang gila lah nak muka dia. Dia kata, itu muka nerd, muka church tu, dia cakap. Jadi saya, dia kata, memang saya kalau saya tahulah, saya ada boyfriend, itulah soalan pertama saya akan tanya. Ada pernah pergi relax district Amsterdam? Kalau dia pernah, saya tak nak. Saya akan reject dia. Itu orang Amerika pergi. Saya macam tu, oh, orang church. Dia kata, muka nerd tu muka church, dia cakap. Memanglah kat relax district tu banyak church. Church, tapi dia berselang-selang dengan pusat pelacuran. Dia macam dah buat taubat. Jadi lama church memang lawa. Saya pergi tu, saya pergi church tu memang cantik. Tapi church ni ada yang berbayar, ada yang free. Saya masuk yang free je lah. Yang mana berbayar saya duduk kat luar je. Ada satu church tu memang terkenal tapi free. Saya masuk. Saya rasa dalam hidup saya itu pertama kali saya masuk church. Kita nak tahu kan? Oh, masuk, dia punya art, dia seni dia dekat dinding dia, dekat atas. Saya selama beratus tahun, saya memang memang terpaku lah. Dalam church tu kata kalau kita masuk, kita dah dapat pengampunan. Saya pun masuk. Kira terampun lah. Terampun lah, betul. Saya masuk, tapi saya tengok, very quiet. Dia boleh disiplinkan orang yang masuk. Hanya senyap, sunyi di situ. Saya sampai rasa ngantuk nak tidur. Memang ada macam surau-surau. Tapi dia punya yang paling menyerlah tu, seni itulah. Yang saya rasa macam kalau kita tengok itu kakak pun tengok sampai atap dia. Memang seni dia sangat cantik. Dia punya church tu seni bangunan sendiri, luar dan dalam. Dan dia ada konsert. Setiap minggu dia ada konsert, kita boleh pergi juga. Konsert dalam church. Dia ada lah okay, jadual dia kan. Tapi saya rasa macam ada yang berbayar tu tak ada. Bayar tu tengok. Tak rasa kan? Dekat, kalau membara ni macam tu lah. Kalau kita membara lama, ada orang kata, tak payah convert lah. Eh, kita bukan gaji euro. Kita gaji RM. Kita convert pada euro pergi sana. Kita kalau kita gaji euro, kita boleh cakap lah. Tapi kalau kita RM, tukar ke euro, nak makan berapa? Kalau satu meal tu 5 euro, duit kita dah berapa? RM25, RM30. Kita nak pergi sebulan ni. Kalau seminggu yang pertama kita berbelanja, saya takut yang dah hujung-hujung tu kita dah tak ada duit lah. Saya terpaksa berjimat daripada awal. Jadi bila dah hujung-hujung tu lah baru kita enjoy sikit. Kita tahu kita ada duit kan. Tu sebab kalau kita tengok kat mana-mana kat Malaysia ni, kita ada nampak traveler US kan jual barang-barang dia. Itu yang tak convert. Dia punya belanja kan. Lepas tu hujung-hujung dah tak ada duit. Benda tu berlaku. Jadi saya tak nak jadi macam tu. Saya memang bawa beg tu, kalau 70 liter tu, separuh tu makanan. Segala Maggi, semua jenis. Saya beli. Lepas tu, kalau saya dah sampai sana, saya akan pergi ke kedai-kedai Asia, ada kedai Thailand. Belilah, beli kita teringin nak masuk dalam Maggi tu, cuci di api. Tak masuklah apa-apa kan. Jadi saya pun akan beli kat situ. Dekat Europe ni dia ada, saya ada ceritakan, dia ada dapur, senang. Dia orang masalah pun tak banyak duit. Dia pun makan kat pantry. Macam kat Denmark. Saya pergi ke Copenhagen. Copenhagen ni negara yang mahal. Kalau naik atas lagi kali mahal. Dia negara yang sangat mahal. Air mineral dia pun kalau kau dia ni RM20. Saya masa tu dekat pantry Mojo, dia buat pantry ni besar. Ada 4-5 dapur. Orang Jepun ke orang putih semua masak kat situ. Saya pun masak kali lah. Nak buka kan. Mahal masak kat situ. Senang. Dekat Korea pun sama, kalau yang saya mengambara Cina tu, dia tak ada dapur. Itu mak dia masak. Kita minta vegetarian. Vegetarian, kita kata minyak, dia pun guna minyak sayur semua. Kalau dekat Medan ni, Medan ke Sumatera Utara, dia banyak orang, dia banyak Kristian. Kristian agak tinggi, memang antara jumlah yang tinggi dekat Indonesia, dekat kawasan tu lah. Dia punya church dia selama kilometer church sepanjang jalan pergi ke parapat tu. Jadi pun kita orang Muslim ni nak makan, dia pilih lah.
dia tak bagi babi ke dah, dia ada istilah lain eh. Dia punya dia ada istilah lain untuk kalau ada darah babi dia jadi macam dia bekukan jadi macam tofu tu kan. Apa tak nama dia, jadi kita sekadar berhati-hati lah. Kalau kita Muslim ni, dia tulis rumah makan, RM. RM apa? RM Muslim, RM tu rumah makan Muslim. Jadi kita singgah lah, selalunya macam dekat sana ada Batak. Batak dia ada ada 5-6 suku Batak yang Muslim adalah Mandarin. Kita nanti dekat si Pisau-Pisau, ada dalam buku. Air terjun yang tertinggi si Pisau-Pisau, dekat situ ada rumah makan Mandarin, semua Muslim makan. Selalunya orang kita pergi ke situ, dia tengok daripada atas. Sebab dia tak langgar nak trek bawah jauh sampai ke air terjun tu. Kalau nak lawa kena trek lah. Benda yang lawa memang kena trek. Trek tapi nak naik balik, time turun syok lah. Dia naik tu nanti, adalah setengah jam kot nak mendaki tu. Tapi kalau sampai kat situ, air tu dikatakan namanya si pisau-pisau daripada perkataan pisau. Kalau letak kepala boleh terbelah, kata orang pula. Jadi tak berani lah. Boleh dah tengok. Tapi dia apa, dia berjauh pun dah basah. Itu basah lah sebab kena percikan tu. Memang sangat dia tajam lah. Tapi kalau track bawah baru cantik. Tapi menjabarlah basah-basah. Kalau bawah tu dah situ dah basah lah. Kita kena percikan tu. Tapi ada gerai-gerai. Tak macam mana dia buat gerai. Saya tak faham macam mana dia buat marah. Situ. Nanti, orang Indonesia macam Cina juga tau. Dia tahu utilize. Menggunakan tempat-tempat cantik. Kat lering-lering tu, oh, nak turun tu, boleh ni pergi pacak kayu panjang-panjang buat gerai. Nak pacak nak bina tu satu hal. Saya tak faham nak bawa barang tu ke situ. Untuk niaga masak lah apa kan. Nak pergi ke situ. Tapi saya nampak dia yang dah utuh tau. Jadi saya tak rasa selamat juga lah saya nak duduk kat platform tu. Saya dah nampak yang utuh. Saya kata, ni pun mungkin boleh runtuh. Saya kan penakut kan. Dia memang penakut tinggi. Jadi saya akan pergi ke bukan. Berhati-hati. Itulah yang saya rasa benar-benar macam inilah yang memang mungkinlah ada sedikit pandangan yang agak sedikit empty kerana saya rasa tak betul kan tentang tempat yang saya pergi. Tapi saya cuma berlaku jujur supaya kita faham. Itu persepsi saya. Saya tulis pun berdasarkan seperti ini apa yang saya rasa. Orang lain mungkin tak rasa macam itu. Saya cerita apa yang saya pandang dan apa yang saya fikir. Dan saya suka bercerita juga tentang pengalaman berbual dengan orang asing. Macam dalam buku Jerman, saya cerita tentang perbualan saya dengan dua orang Greece. Orang Greece ni dia dominan sangat nak tahu pasal orang kita buat apa. Orang Malaysia, orang Islam, masa tu saya tengah puasa. Dia tanya macam-macam. Saya pun terang dengan dia lah. Dan saya sempat nak cakap, bukan negara yang bankrupt. Dia nak cakap, kau jangan nak kata dengan aku, kau bankrupt. Jadi berbincang dengan dia pasal. Dan masa tu saya baru tahu betapa banyak ni persamaan Kristian dengan Kristian di negara dia dengan yang kita amalkan. Dia pun ada puasa rupanya. Dia ada puasa, dia pun tutup aurat juga. Dia kata, oh ya ke? Tapi dia tak buat pun, memang saya tak buat. Tapi mak saya buat, dia cakap. Mak dia buat. Dan yang seorang lagi tu alim sikit. Dia ada puasa juga. Dia arkitek dekat Chris. Dia agak bagus sikit dari segi dia punya keimanan dia kan. Dia kata dia ada buat. Yang seorang lagi tu, masa kita tengah berkumpul tu, dia ada usia satu mamat tu. Dia dah kahwin. Dia bidan yang speaker dekat UN bercakap tentang perbidanan. Dekat pertubuhan masa-masa bersatu. Dia datang situ sebab dia ada kerja lah. Ikut hostel. So, kita orang lepak satu bilik. Kita pergi somewhere, sembang. Dia usia satu mamat tu, dia kata handsomenya semua, dia dah kahwin ni. Eh, dalam Islam salah tak kalau orang pun dah kahwin tapi dia pandang lelaki lain? You punya agama macam mana? Kristian bagilah. Jadi you ini Islam nak bagi. Kalau Kristian pun tak bagi, dia rasa Islam boleh murat bini orang dengan murat lelaki lain. Dia tanya saya macam tu. Betul macam tu lah, kita bincang kan benda yang tersembang. Saya suka input macam inilah. Kita buat, cari persamaan. Saya suka bila saya dapat tahu benda yang barulah dan dia pun dapat sesuatu daripada kita. Bila dia cerita, oh kita pun puasa. Oh iya ke kita pun puasa? Dia puasa bila? Dia cerita lah, lebih kurang, orang lebih kurang. Dia pun makan, dia kata dia pun makan yang sembelih. Ayam tu kena sembelih. Sama lah macam kita.
semuanya dari segi mengamal apa kata Umi dah. Sama lah dengan Islam. Islam pun bukan semua dia aman. Dia buat kan. Dia kurang lah. Dia macam nak buat ke tak nak. Itu je. Ha, bila dari segi ajaran hampir. Dekat Greece lah saya tak tahulah part lain macam mana. Dekat Greece tu saya tengok ada persamaan. Itulah. Ini antara lah dalam tiga buku yang saya ceritakan. Bukan sekadar cerita tapi macam saya cakap, saya ada cakap juga tentang course. Saya nak orang ada input tu. Supaya buku saya bukan sekadar untuk dibaca tapi ada panduan bagaimana untuk pergi dan berbelanja juga. Kalau dia betul-betul buat macam yang saya buat, dia akan dapat course tu. Saya pergi dengan 700 euro dekat ke Europe selama hampir sebulan. Kalau dia follow macam tu memang boleh dapat macam tu lah. Tapi kena makan macam saya makan lah, Maggi. Adalah, kita akan makan juga. Kita kena makan juga, rasa juga makanan tempatan. Tapi bukan setiap masa. Kita makan mesti sebab kita kena tahu juga apa macam orang sana makan kan. Kalau lagi sharing dia fresh kan. Terasa lah kan. Macam dekat China tu pun ada kita makan Maggi, ada kita makan yang mak dia masak vegetarian. Dekat Medan tu tak payah makan Maggi lah. Tak sana cari je lah. Murah makanan dia. Lebih kurang kita je. Tapi saya rasa benda tu travel ni kita boleh bagi dia murah. Dalam buku saya macam tu lah. Saya travel bukan gaya yang mewah. Saya duduk pun hostel. Setakat seorang dua orang hostel. Kau orang pun hostel. Saya fokus pada tempat yang kita nak pergi. Setengah orang cakap, alah travel kalau tak main ke Maggi baik tak travel. Saya rasa kepentingan kita pergi satu tempat tu adalah apa nilai yang kita cari. Kalau kita mencari tentang pengalaman, nak tengok budaya, nak tengok orang, nak tengok tempat, adakah makan Maggi mengurangkan nilai pengembaraan kita? Betul. Kalau tengok saya backpacker, kita mengembara. Ada komen yang macam itu. Kalau setakat makan Maggi tak payah mengembara lah. Apa syoknya mengembara kalau makan Maggi? Kata dia. Takkanlah kita nak cerita, kita setiap kali makan kita nak cakap apa kan? Adalah yang kita makan Maggi. Memang banyak masa kita makan Maggi tapi biasanya kita benda-benda yang kita kita tak sempat nak cari. Macam restoran ni masa tau nak cari. Maggi ni kita makan lah. Kita pergi jalan hujung. Saya tak tahu cukup masa ke tak. Saya tengok tadi siapa bagi saya tanda. Okay, ada beberapa soalan dekat Facebook. Soalan yang pertama, biasanya cadangan menulis pengalaman ini memang sudah ada perancangan sebelum pergi atau ketika berbackpack baru ada niat untuk menulis pengalaman tersebut? Menulis ni saya memang ada amalan. Saya tak kira benda tu jadi buku atau tak, tapi saya tetap akan menulis. Saya akan menulis di hari bila saya mengembara, sebelum saya tidur, saya akan tuliskan semula untuk hari itu punya pengembaraan. Benda ini sangat menjimatkan bila saya betul-betul nak buat buku. Kadang-kadang tak jadi buku. Tapi saya akan tulis juga benda ini. Sebenarnya kadang-kadang sebagai rujukan perbelanjaan ataupun rujukan tempat yang saya pergi. Tapi saya tulis tu bukannya tulis jam ni. Memang saya akan tulis rentak dia terus. Pandangan saya, fikiran, sebab saya takut feeling tu hilang. Mungkin hari tu saya ada bengang dengan pemandu bas. Saya akan terus ceritakan di dalam jurnal saya, dalam handphone, sebelum saya tidur. Semua yang saya rasa dan saya lalui. Memang lama lah saya akan ambil masa sejam sebelum tidur untuk menulis. Dia jadi buku tak jadi buku itu saya tak kira lagi. Tapi saya akan tulis. Saya tulis, tulis. Bila penerbit kata saya nak terbitlah buku ni, saya just kumpulkan balik tulisan saya. Dan saya cantikkan lagi lah, saya akan banyakkan lagi input. Tapi saya dah ada yang paling penting, dah ada perasaan saya waktu tu. Apa yang saya alami, saya memang dah tulis, betul-betul punya tulis. Maka setiap hari selepas, so saya tak ada perancangan awal sebenarnya. Saya menulis tu mesti, saya memang akan tulis. Jadi buku atau tidak, saya tetap akan menulis. Sebab saya kadang-kadang saya share dekat saya backpacker. Dekat saya backpacker, follower dekat saya backpacker, bila kita mengembara je, follower akan terus stick dengan laman web kita. Sebab diorang tahu kita orang akan menulis setiap kali diorang kembali. Diorang akan follow. Diorang akan follow sebab diorang akan tahu at the end of the day kami akan post satu.
So itu antara saya punya material juga lah bila saya nak jadikan buku. Dan kita feedback kat situ, kadang-kadang dia cadangkan tempat dan seterusnya, dan kita akan follow dan kita akan tulis balik pengalaman itu. So pernah kata perancangan, tak ada perancangan, tapi menulis itu adalah peluang saya. Okay, soalan kedua, apakah kekangan yang terbesar Puan hadapi sepanjang backpackers di Jerman dan macam mana Puan selesaikan? Semasa saya ke Jerman, saya ada buat isu, saya masa tu tengah isu Islamophobia. Tengah kuat sebab ada letupan di Brussel, ada beberapa benda berlaku dekat Jerman sendiri, berlaku pelarian Syria ada buat hal kat sana. So Islamophobia tengah agak kuat kat masa tu. Dan masa saya pergi, antaranya saya dilayan kasar lah. Dia nampak kita duduk, dia agak, kita boleh nampak lah, kita boleh rasa. Dia layan orang putih, baik, masa tiba tadi tepat masam, cakapnya tinggi. Dia tak ucapkan agak kasar, tapi macam mana dengan orang lain tak kasar, kita boleh kasar. So kita takkan ada terasa tu. Tapi saya abaikan. Tapi sampai satu masa saya agak kecil hati bila ada sekali tu saya dipanggil teroris. Semasa saya tengah membara, masa tu saya dekat Prag, saya tengah seorang. Dekat Prag ni pukul 6 dah sunyi ya. Jadi saya bandar sebabnya orang-orang, saya bukan sengaja nak jalan tak sunyi. Tapi tiba dia menjadi sunyi secara tiba-tiba pukul 6 lah untuk kedai kan. So ada lelaki duduk kat tebing, dia pergi jerit kat saya, "Oi teroris!" Dia kata. Saya tak takut tau, sebab saya takut bila mungkin dia bukan sekadar panggil, tapi mungkin dia terbalik ke apa kan. Tapi masa tu saya dah terusik lah emosi saya. Saya memang sedih. Sebab saya tak buat apa-apa, saya jalan je. Nanti pun orang jerit, kita teroris. Jadi antara yang saya rasa, benda tu bukanlah halangan, mungkin membahaya juga. Jadi apa yang saya buat, saya terus pergi ke tempat yang ramai orang. Saya terus pergi ke stesen bas. Saya elakkan tempat sunyi sebab saya takut diikori dan mungkin dikasari lah. Saya pergi ke stesen, terus stesen bas. Saya duduk situ dan melayan perasaan sedih. Sedihlah, sedih orang panggil kita teroris, kita tak buat apa-apa kan, orang tak duduk kita macam itu, memang ada rasa sedih. Saya pergi kat situ, halangan tu macam tu lah, mungkin keselamatan. Jadi bila kita tahu kita dalam keadaan yang agak, kita jangan jalan tempat sunyi. Kita memang, kalau kita mengembara, saya tak kira lelaki atau perempuan, elakkan tempat sunyi. Sebab bila orang tahu kita tak ada muka orang lokal, dia akan menarik perhatian orang-orang yang tak baik jugalah kadang tu. Jadi kita elak tempat sunyi, saya pergi ke stesen lah, stesen bas. Saya tak rasa tak selamat dah masa tu. Dan terganggu emosi juga kan. Dan saya juga pernah di, masa saya berhenti dekat satu perkampungan Jerman. Sebab pas tu bertukar dekat satu perkampungan nama Ulum dekat Jerman. Memang perkampungan, ladang, oh, tiba di satu stesen. Saya akan bertukar bas kat situ untuk pergi ke, saya nak pergi ke dari situ menuju ke Fussen. Saya berhenti kat satu perkampungan tu. Masa saya berhenti, dekat situ ada seorang perempuan, saya tak tahu sama ada di Turki ataupun Syria. Perempuan cantik bagai, dia duduk tepi saya. Tiba-tiba ada satu orang Jerman kampung kat situ. Lalu dia tunjuk macam kampak dia duduk macam ni. Traitor, dia kata kami traitor, pengkhianat. Saya kena duduk kat dia, saya jumpa dia tunggu bas, orang panggil traitor. Kami dua orang, saya tak kenal nama orang tu kan. Saya terbenung lagi, kecil hati dia kan. Apalah masalah kan. Saya macam kecil hati lah. Tapi saya tak boleh apa, saya duduk je lah. Saya tahulah saya tak boleh merayap di kampung tu. Maknanya mungkin itu ada sentimen orang kampung. Jadi saya tak berjalan. Saya tunggu je bas saya sampai. Sebab saya masih ada sejam sebenarnya. Saya boleh berjalan-jalan ke kampung tu. Tapi saya tak berjalan. Saya duduk kat stesen bas tu saja. Tapi halangan yang agak mencabar adalah halangan buat kerana sakit. Bila seorang ni, bila sakit memang problem lah. Macam saya tak boleh bangun. Tapi macam saya cakap lah, kalau kita tahu kita akan pingsan, baik kita jangan bergerak. Sebab kita tak tahu orang kat kita pergi kos kita ke, atau buat apa kan, atau ambil barang kita kan. Jadi kita kena stay satu tempat sampai kita ada tenaga. Sampai ada tenaga, saya ada tenaga sikit, saya pergi jalan, saya beli air. Dan saya makan Panadol.
Lepas tu saya buatlah, saya contact orang-orang kat Malaysia yang boleh tolong saya. Apa yang saya nak buat waktu tu kan, tempahkan tiket ke apa ke, saya minta tolong dekat Malaysia. Saya akan contact, ni lah saya punya berbik pada yang suruh saya pergi kan, so dia kena tolong saya lah. So saya pun contact, minta tolong. So kita arrange lah untuk keluar dari situasi tu. Dan saya dapat, bila saya dah tenaga sikit, saya pun naik bus pergi ke Munich. Daripada Australia tu, saya terus naik bus direct ke Munich. Halangannya bahasa tu saya rasa Jerman tak suka juga kita bercakap bahasa Inggeris. Macam dia akan kata, oh cakap Inggeris boleh, cakap Jerman tak nak, macam itu. Jadi dia agak macam rasa tercarlah lah juga bila kita nak berbahasa Inggeris dengan dia. So kita kena ada faham sikit-sikit, cus, tapi benda tu kan, supaya dia tak terasa sangat yang kita ni, seolah kita datang negara dia, kita tak mencuba. Kita boleh cakap bahasa Inggeris tapi tak boleh. Jadi kita kena ada cuba juga sikit-sikit. Kita kena faham, dia bukan tak mesra. Dia memang orang yang dia nampak serius, cakap kasar sikit. Dia orang yang tak suka bising. Dia kalau malam yang bising. Contohnya macam kita ada buat program kat masjid, dekat pusen tu, bunyi nak kita berjalan masuk masjid tu pun dia agak terganggu sebenarnya. Dia tak suka bising. Dia betul-betul tak suka bising. Dia, lepas tu dia buat aduan ke polis, kata masjid buat bising. Jadi kita memang kena masuk senyap, dalam tutup pintu habis. Dia apa ni, sebab dia bila dia dah waktu berehat tu, dia memang tidur, dia memang berehat. Dia kalau nak bising, dia pergi ke bandar, dekat bar, kat situ dia bising. Dekat kediaman, dia memang diam. So, kawasan Europe ni kebanyakannya tempat yang agak mementingkan senyap sunyi tu. Tu bagi saya agak macam lah untuk ni, tu yang bila nampak pelancong Cina tiba-tiba datang, wah, dia bengang yang muka yang masing, rasa nak ketuk kan. Dan dia cerita, dia orang cerita dekat saya, dia orang tak suka pelancong daripada Cina datang. Dia orang pergi ke tengah-tengah jalan ambil gambar, buat tu tengah drive ni. Dekat apa, Romantic Road, dekat Jerman ada satu tu Romantic Road. Memang romantik lah, wah, pemandangan dia. Tapi tu boleh nampak banjaran air semua kan. Orang Cina boleh pergi ke tengah ambil gambar. Kau tengah lelah-lelah. Kau bengang. Lepas tu dia kata ada satu tu, dia makan kat restoran. Orang Cina tu pergi ambil kursi. Kursi, dia pergi bangun sekejap, pergi tandas. Kursi dia dah ambil dengan orang Cina tu. Lepas tu bila dia datang, dia minta kursi orang Cina tu, maki-maki dia. Lepas tu yang dia ada sentimen, dia tak sukakan benda ganas, kasar, cakap macam gitu. Dia tak suka, dia tak suka yang macam bagi dia tak well-mannered pada dia tu. Padahal pada kita biasalah, tak kena makan, ada kosong ambil. Cuma dia mungkinlah cara dia cakap pula kan. Benda macam itulah, benda-benda yang melibatkan culture tu. Saya rasa itulah halangannya. Tapi kita kena faham lah, kena ikut cara dia sikit. Okay, soalan seterusnya. Dalam banyak-banyak buku travelogue Puan di Merata ni, buku yang manakah yang paling Puan rasa terkesan dan kenapa? Saya, kalau ikut, kalau nak terkesan, saya rasa buku Jerman lah. Buku Jerman ni saya tak tahu kenapa. Dia punya sambutan dia dari segi pembaca lah. Pembaca banyak banyak datang untuk beli buku saya yang lain bila nak terbaca Jerman ni. Mungkin sebab mula-mula dia tertarik dengan tempat mana kita pergi tu. Tapi kemudian dia mungkin dia tengok saya mencakap dia kan. Jadi dia rasa mungkin dia nak baca buku lain juga. Bagi saya terkesan tu sebab saya seorang. Barang itu lama. Dan saya tulis setiap, memang yang saya tulis dari Jerman tu, memang kebanyakannya saya tulis daripada sana juga. Setiap malam. Saya banyak menulis masa kat sana. Jadi end of the day kan. Kalau yang buku yang lain yang saya rasa terkesan ni, buku pertama saya, buku Krabi. Buku Krabi ni buku pertama travelogue saya. Saya pergi tu sebab cubaan saya, saya sebenarnya bertujuan untuk mengajar orang yang baru-baru nak backpack ni, dia selalu start dengan yang dekat. Dan saya rasa Krabi adalah destinasi yang terbaik untuk student ke apa nak belajar untuk go backpack. Sebab saya guna RM500 je, termasuk perjalanan, makan, semua RM500 je. Jadi saya rasa benda ni agak bagus untuk orang yang mula nak berjinak-jinak dengan backpack. Sebab saya masa tu pun berjinak-jinak nak backpack. Jadi saya tulis buku Backpack Launching Motor, Backpack Krabi ni. Yang buku tajuk dia Krabi pergi naik bas balik naik train. Jadi cumanya masa saya pergi tu saya ada mengalami peristiwa yang tak best sikit. Saya terkena macam sesuatu yang mistik sikit lah.
dan pengalaman saya jatuh sakit lah kerana kena hal tu dalam kembara tu. Jadi saya ceritakan dekat situ, bila saya dah balik pun saya masih jatuh sakit, saya berubat semua. Dan saya ada ceritakan dalam buku tu, itu walaupun dia buku pertama, walaupun saya nak kata, tapi ada satu peristiwa juga yang berlaku yang saya kongsikan dalam tu. Jadi buku tu pun antara buku yang laju juga masa tu. Mungkin saya tak tahu lah, kadang buku ni laju sebab kita buku pertama untuk general tu. Jadi ramai orang excited nak beli. Tapi selepas dibeli pun ramai yang membaca pun dapat respon sebab saya ada share benda yang selain daripada tukar mana yang saya alami lah. Dan orang pun tahulah, ada setengah orang tahu, oh rupanya dalam kita membara ni bukan kita sekadar kena bersedia dari segi barang lah, apalah, tiket lah. Rupanya ada benda lain yang kita kena berhati-hati juga. Kan ada tempat-tempat yang kita tak boleh main redah je ke apa kan. Itulah. Jadi saya rasa saya dah macam lebih masa ni kan. Dan kalau sesiapa macam kita ada page Side Backpacker, itu adalah page untuk yang memang orang selalu ikut untuk pengembaraan. Macam next minggu depan kami akan ke Sri Lanka. So boleh juga ikuti kat situ. Selalu bila kita travel je orang akan start follow story. Kalau ada internet, kita boleh terus post lah apa berlaku setiap hari. Dan kalau nak dapatkan, kita ada buku-buku lain juga lah. Buku-buku yang saya tulis. Dan buku rakan saya tulis tentang ke Mesir. Dan saya rasa macam, saya ingat Mesir ni tempat belajar je, rupanya banyak tempat menarik. Yang saya tak tahu pun, oh banyak rupanya yang boleh pergi. Dan kita adalah buku-buku macam itulah. Dan benda ni boleh tengok dekat page Kasih Terbit. Buku-buku saya dan rakan-rakan saya untuk jenis kebara, medik dan tanah. Dan untuk saya sendiri, Normin Nas, Facebook saya, boleh follow juga dari situ. Tapi saya banyak untuk kebara, saya banyak aktiviti saya backpacker. Kita ada juga nama web, kita share artikel tentang kebara. Dan kita banyak fokus pada kebara yang orang tak berduit lah. itulah yang saya boleh kongsikan. Ada soalan lagi ke? Tak ada. Okey, terima kasih kepada Puan Normina atas sesi tadi. Kita akan jumpa pada minggu depan dari sesi edisi ke-88. Assalamualaikum. Bagi boleh bagi okey.